aja, apa yang aku main HP kadang dia ngeliatin gini. Karena mana masih telepon ya, masih bawa telepon ya, jadi tempo-nya tuh tinggi banget sekarang. Masa ingin tahu ya tuh tinggi banget. Ibunya tuh sekolah-sekolah dari umur berapa bulan kemarin yang masuk ke Rockstar ya. Itu untuk sebenarnya untuk biar pertama, biar gak takut di tempat ramai. Karena itu kan bareng sama teman-teman. Kedua, nguatin otot ini. Jadi sekarang dia jadi kembelantungan kayak kakinya angkat ke atas juga di pinggiran kasur itu udah tenaganya tuh udah lebih kuat dan sekarang tuh kayak berat banget gendong Moana. Jadi tujuannya adalah untuk melatih otot dan tulang semua ya mungkin tujuannya dan juga mental karena kan kadang anak kecil takut tempat rame tapi alhamdulillah sekarang Moana udah gak lagi itu semua berkat ibunya yang sudah berkat. Kak, kemarin juga di acara ulang tahunnya Bila tuh Moana lari-larian ya, kayak asik banget. Itu ruangan dingin tapi saya dan istri saya tuh keringat banget, saya sampai duduk doang sama lagi ngejar dan ngoceh itu padahal udah bersumpur, udah ngejungkat sampai ini ya garis. Ini masih juga yuk naik. Jadi aku sendiri mengatasi Moana nih yang terdengar lincah-lincahnya. Aku senang banget, istri aku tuh kayak istri aku. Anak aku lincah banget, aku senang banget. Itu semua berkat punya yang aku lihat pinter banget. Kembangannya seperti apa? Kamu tuh dapat tahu sih? Sekarang itu udah 11 tahun ini, udah hitungannya tanggal 2 ini udah pas tahun. Tanggal 2 ini, jadi ada acara enggaknya ntar kita gambarin ya. Seperti apa kan perkembangannya sendiri? Perkembangannya sekarang Moana tuh udah bisa jalan apa kate ya betul-betul kate jatuh jalan beberapa langkah aja tapi langkahnya udah jauh udah kayak 3 meter 10 meter meter nggak meter nggak tapi kan kemarin ke Maria pakai pas bisa aku pakai ini apa Maria oh Maria Maria mau ngomongnya tapi aku lihat dia bisa jago banget Maria ya. Karena Maria memang basicnya gitu Maria, Olivia, itu emang udah jago sih sebenarnya karena rumahnya tuh terus ngelesin les berenang, les trampolin semua jadi bisa jago rumah Mbak, kan tiap acara selalu diadakan nih nanti ulang tahun Moana juga pakai adat juga gak sih? Nanti kita kabarin ya acaranya kayak gue ya, nanti kita kabarin nah, selalu mantau ya orang tua kan nggak mungkin biarin anaknya bahaya ya orang tua mana sih yang mau anaknya bahaya jadi semuanya tuh pasti dari pengawasan ibu orang tua ibunya sekarang gitu kayak kita nggak bakal biarin mana oh dia macam-macam tapi kita dikasih kebaikan bawah kebaikan jadi kita nggak mungkin melepasin anak kita sembarangan sampai bikin orang kita mau dicobain makanan yang enak tuh dicobain juga masih bagus. Jadi semuanya tuh semuanya dicobain dan dia orangnya penasaran. Ingin tahu kepo-nya tuh tinggi banget Moana sekarang. Apa yang aku pegang, apa yang aku main HP kadang dia ngeliatin gini. Sekarang Moana masih telepon ya, masih bawa telepon ya. Jadi kepo-nya tuh tinggi banget sekarang. Rasanya ingin tahu-nya tuh tinggi banget. Dia namanya juga anak bayi ya. Nah caranya mengatasi anak yang lagi tingkat penasarannya tinggi itu gimana sih? Gak ada. Itu aja ya. Udah, misalnya yang paling ini namanya, misalnya contohnya adalah di gelas ya. Ini air ini ya, padahal kan terkicip buah, asap, kita kan buah. Tapi ya gitu, kita kasih tau aja. Apalagi main HP, nelfon, tapi dia tuh ngerti. Ambil HP, terus HP yang gini nih. Nelfon, halo. Jadi, halo, halo dia udah ngerti. Mana kaki dia udah tunjukin, mana kepala, gitu. Baru kebaik itu sih. Mariana, sendiri pernah mengalami dengan baby blues, tapi berdua dan mengalaminya seperti apa? Aku nggak pernah ngalamin baby blues, tapi istriku mungkin pernah ya di umur Moana 2 bulan dan sebulanan lah habis lahiran. Setelah itu aku nggak tahu untuk kondisi gimana, yang penting istriku aku tetap bisa tenangin aja walaupun waktu itu sering setelah lahiran aku ada kerjaan meninggalin dan itu pasti aku nggak tahu perasaan istriku mesti acak-acak banget, itu memang salah aku sih gitu aja. Nangis sempat seperti apa kondisinya waktu itu? Sama aku sempat nangis karena aku pulang telat karena syuting waktu itu tuh, tapi masih waktu Moana di lahiran gitu masih banget jadi udah lama banget. Kemarin kalian juga mau main sama aku berani banget. Gimana? Gimana sama harimau yang asli? Iya. Karena lucu banget harimau itu kayak lucu dan harimau aman kok kita nggak ngelepasin gitu aja ya kan ada pengawasan acan sama ini kita juga terus ada pawang-pawangnya juga tim-tim yang asli itu juga kayak gini dan barang. Tapi khawatir ya? Khawatir enggak karena memang benar aman dan teman-teman kita juga bibinya di bawah sana kayak teman-teman yang lainnya jadi insya Allah aman semua dan alhamdulillah sampai saat ini nggak ada kejadian yang hilang apa aman semua pokoknya. Oke kak, kalau momen pertama kali Moana di itu perkenalkan hewan buas atau sebelumnya pernah pertama kucing kan kalau hewan buas kayak kalau ini iya benar kak jika ini kucing ini Ricky selalu ngajak anaknya ekstrim ekstrim main harimau bilau
itu mereka berdiri jadi apa? Ada masalah ya? Gak salah, benar, benar. Kis turunan kis. Gak ada menyalahkan mereka. Oke. Gak mau Moana ya? Moana di Rockstar. Ntar di next round kalau ada lagi, datang lagi ya semuanya ya. Oke, thank you yang udah ngikutin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.